Dalam rangka mensosialisasikan keberadaan produk air dari Dusun Plosodoyong Ngalang Gedang Sari, Bunda Intan selaku pemilik produk My Water mengadakan sosialisasi yang mendatangkan tokoh masyarakat sekitar dan kepala desa Ngalang Gedang Sari Gunung Kidul. Acara ini diadakan pada hari Sabtu 3 Maret 2018 kemarin dan berlangsung di kediaman Bunda Intan. Tepatnya Bunda Intan ini untuk kita nanti ikut mendengarkan informasi sekaligus sosialisasi dan pemberitahuan tentang adanya kemasan air minum. Nah ini syukur nanti kita launchingkan, Bunda Intan. Kita launchingkan di kecamatan. Kita punya tim Parangtoro Projo, alhamdulillah baik dengan kita. Kita punya tim Dewandik Dewan Pendidikan Yogyakarta itu baik dengan kita. Nah kita juga punya beberapa tim yang di sana itu adalah merupakan pendukung dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin membangkitkan Gedang Sari. Ini saya yakin nanti akan menjadi kebanggaan juga bagi Kecamatan Gedang Sari, kebanggaan juga dari tim Parangtoro Projo yang dibentuk. Kalau begitu air laut bisa dikonsumsi, sangat bisa, tapi biayanya sangat mahal karena memang filter, radiasi dan segala macamnya itu sangat besar, tapi semuanya itu bisa. Pak Joni ada satu Pak Ari yang memang tim ahli insinyur air dalam hal ini, Pak Joni mohon di depan tanya dan perkenalkan. Itu sudah bisa menikmati air bersih, tidak harus pakai di gandol. Tapi yang kami godong ini hanya masalah kosnya, artinya kan instalasi untuk pemipaan, terus nanti warga mau dikenakan berapa, kalau bisa semurah mungkin itu lagi kami godong. Artinya biar warga sekitar itu bisa menikmati air bersih, tidak harus merebus air, langsung minum, tidak perlu beli galon, itu bisa dimanfaatkan. Itu lagi kami godong ya, potongnya yang mudah, kami minta dua panggungan dan sebarang semua. Nanti biayanya nanti mau kita godong. Jalur pipa nanti kalau ditanam nanti takut kepacul, kalau digantung nanti kalau PT Abru itu sedang kami apa kami godok sama teman-teman, mudah-mudahan mungkin dalam waktu dekat mungkin kita sosialisasi. Lah airnya ini gunanya menggelontorkan toksin, nikotin sama lemak jenuh. Jadi kita disarankan itu minum 2 gelas pagi itu tanpa direbus untuk menghilangkan karang gigi sama mendetok lambung, karena sisa makanan pada saat malam kita makan itu ada sisa mandi di luar, mungkin digelontorkan. 2 gelas siang, 2 gelas malam, 2 gelas pagi. Dan air ini menambah stamina. Jadi orang-orang gym itu lupa apa-apa, body liquid itu minumnya air ini. Sama dengan kalau di supermarket itu ada 1/2 oksi, kita ekuivalen sama oksi aksogi, heksagonal, heksa, air Cleo. Kita satu rumpun, ini namanya air itu. Nah kebetulan kita di sini juga pakai pH. Jadi kumpulan kita itu ada alkali yang kita pasang alkali. Jadi kita seperti belikan foto pada kan untuk itu satu galon itu harganya 40.000. Nah ini kita jual kurang ini lalu ke pasar kita jual 2.800. Iya, sebetulnya kita jadi keunggulannya memang luar biasa. Kami beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Gunung Kidul Televisi. Untuk pemirsa yang belum subscribe Gunung Kidul Televisi, bisa klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami.